Ya inilah sepeda bambu kerajinan kelompok kami. Ini sepeda bambu yang kita buat, di mana komponen-komponen seperti arm, kemudian seat post, dudukan rem, button bracket, dan head tube kita buat sendiri juga. Jadi awalnya dari salah seorang teman yang kebetulan kita ingin memiliki sepeda, mencari sebuah solusi dari bahan yang belum ada yang menggunakan. Jadi kita berinisiatif mencoba untuk mencari dengan bahan bambu. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 kita melakukan penelitian untuk mencari jenis bambu yang paling cocok. Jenis bambu yang kita pergunakan adalah Phyllosotis aurea. Setelah saya tadi coba buat freestyle pakai atraksi gitu, kelebihan bambu ya luar biasa. Di samping ringan, kelenturannya gitu. Bisa kalau dipakai beban atau gimana, sepeda bambu malah bisa melebihi dari si titanium kekuatannya gitu. Proses pembuatan sepeda bambu, langkah yang paling awal adalah pemilahan bambu itu dari kebunnya secara langsung. Setelah dicuci, dilakukan proses heat treatment. Setelah proses heat treatment atau pemakaran tadi, kita berlanjut ke proses setting sepeda, yaitu dari mulai pengukuran sampai dengan pengesetan sepeda menggunakan jig. Proses selanjutnya adalah proses pelekatan menggunakan lem yang lama keringnya sekitar 8 jam. Lem ini bersifat adhesif. Setelah lem kering, masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses penglilitan menggunakan tali rami, dan ini sebagian telah dililit menggunakan tali rami. Setelah itu kembali ditaburi perekat agar lilitan tidak pudar dan bambu bisa lebih kokoh. Setelah proses penglilitan kering, masuk ke proses selanjutnya yaitu pengikisan menggunakan kikir sampai dengan lembut tanpa meninggalkan nilai estetika sebuah sepeda. Inilah frame sepeda yang sudah jadi, yang telah melalui proses finishing menggunakan clear gloss dan siap dipasangi komponen part sesuai dengan keinginan para konsumen. Sepeda bambu itu unik, ini juga bisa dikombinasikan sama elemen-elemen lain seperti ya yang sepeda umumnya. Ada suatu kebanggaan juga di Bandung itu ada sepeda dari bambu, dari Haur. Konsumen kami dari Malaysia, ada yang dari Brazil, Prancis, Austria pun ada. Sistem pemasaran yang kita lakukan selama ini hanya melalui media sosial dan pameran saja. Harga premnya dijual di kisaran 7,9. Kalau lengkap 16 juta sampai dengan bisa ratusan juta, itu tergantung komponen yang dipergunakan.